Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Tur. Semoga keadaan sahabat dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dukung kami yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan informasi sahabat Tur. Saat ini kita sedang berada di Senen ya, di Pasar Senen atau Stasiun Pasar Senen. Yang di depan itu adalah Terminal Pasar Senen. Nah, ini kelihat jauh dari pandangan kita, depan ini adalah Terminal Pasar Senen. Yang dulu ini banyak Kopaja, Metro Mini dan sebagainya, tapi sekarang sudah tidak ada. Adanya Transmetro atau feeder Transmetro dan sebagainya, Biang Lala dan sebagainya itu ada. Dan di situ banyak angkutan yang ke Ciawi, Bogor dan sebagainya, atau feeder ke Busway. Nah, jadi untuk menghubungkan antar daerah ya, antar stasiun atau antar terminal ke Kampung Rambutan, ke Tanah Abang, semua ada di Terminal Pasar Senen. Nah, kita akan menelusuri jalan Pasar Senen ya, untuk menuju ke Cempaka Putih. Nah, ini kondisi parkir. Kalau parkir yang di dalam itu penuh, biasanya ini pada parkir yang di luar, atau bisa juga ini grab car atau gokar ya, untuk mencari penumpang. Jadi ngambil penumpangnya biasanya para penumpang itu keluar dari stasiun. Nah, ini sebelah kiri ini adalah Stasiun Pasar Senen. Nah, kita akan terus menuju ke Cempaka Putih. Bagaimana keseruannya dan kondisi Jakarta Pusat atau di sekitaran Pasar Senen. Nah, ini di depan ini adalah arah Kemayoran ya. Kalau mau ke Kemayoran kita putar balik sebelah sini, dan di depan itu ada masjid. Itu biasanya tempat penitipan motor ya, kalau nginep mau ke stasiun Senen. Nah, itu bisa nitip di masjid situ, di pelataran masjid ya, di seberang jalan. Nah, ini kalau ke kiri ini ke Kampung Melayu ya, ternyata Kampung Melayu, Cempaka Putih ya. Kita mau menuju ke Cempaka Putih, tapi ternyata memang lurus itu sudah ditutup. Jadi kita tidak bisa lurus nyebrang rel, tapi kita harus muter balik menuju ke underpass ya. Jadi tidak bisa kita lurus, tapi kita harus muter balik menuju underpass. Kita akan menuju ke, ikuti perjalanan selanjutnya. Kita akan menuju ke Cempaka Putih. Kita harus putar balik di depan ini. Nah, di depan ini kita tidak bisa putar balik ya, karena ini jalur busway. Yang boleh putar balik cuman busway. Nah, kita harus ke kiri dulu, masuk ke Jalan Raya Keramat Raya. Nanti kita putar balik di depan, kemudian nanti kita sebelah kanan itu lampu merah, kita ambil kanan lagi menuju underpass Jalan Raya Legend Suprapto. Nah, kita masuk ke Jalan Keramat Raya. Nah, sebelah kiri ini adalah pusatnya kuliner ya, jajanan-jajanan
kalau sore hari ini akan ramai sekali, dan juga buat yang kantor-kantor siang juga bisa makan di tempat kuliner tadi sebelah kiri. Kita lurus, nanti di depan kita akan putar balik. Nah, yang kanan itu adalah underpass ya, yang lurus menuju ke Ancol atau menuju ke Pasar Baru. Itu yang ke atas underpass. Nah, kita ambil yang kiri atau yang bawah. Kita nanti di depan lampu merah kita ambil kanan menuju ke Cempaka Putih. Nah, ini kita ambil yang kanan yang underpass ya. Kalau ke kiri nanti lurus ke stasiun Pasar Senen lagi, nggak bisa lurus. Jadi kita ambil kanan lewat underpass menuju ke Cempaka Putih atau ke Pulau Gadung. Nah, ini bisa kita lurus lewat jalan ini. Nah, kita masuk jembatan layang ya, jembatan layang di Galur. Nah, ini kita di bawah ini adalah perempatan Galur, arah ke kiri itu arah Pasar Senen atau ke Kemayoran. Dan ini di bawahnya juga melintas Sungai Sunter. Nah, inilah jembatan layang Galur.
Saat ini kita sudah sampai di kawasan Cempaka Putih ya. Nah ini kita akan muter balik, kita akan masuk ke kampung-kampung di kawasan Cempaka Putih. Bagaimana keseruannya dan juga kepadatan kampung Cempaka Putih atau kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jalan Cempaka Putih barat.
Demikian konten kali ini, semoga menghibur dan bermanfaat buat sahabat sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangannya, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangannya, ditunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya. Dukung kami dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sekian.